Kira-kira 400,000 penerima bantuan prihatin nasional BPN fasa pertama yang masih belum mendapat bantuan dibayar secara tunai mulai semalam. Inisiatif kerajaan itu bagi memastikan bantuan dapat disalur kepada golongan yang memerlukan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wartawan Ezrina Amir Hamzah yang membuat tinjauan di Selangor siang tadi ada laporannya. Beratur sudah, menjaga penjarakan sosial pun sudah. Topeng penutup hidung dan mulut dipakai sebagai pelindungan. Duit yang dapat, jikalau tidak banyak pun, sekurang-kurangnya boleh meringankan beban. Terima kasih. Pembayaran bantuan prihatin nasional secara tunai mula dilaksanakan sejak semalam, khususnya bagi individu yang tidak mempunyai akaun ataupun bayaran yang sebelum ini gagal dikredit ke dalam akaun penerima. Seawal jam 9.30 pagi, orang ramai sudah beratur di luar Bank Simpanan Nasional BSN Cawangan Rawang untuk mendapatkan wang masing-masing. Prihatin dengan nasib wanita yang kudung sebelah kakinya, pegawai BSN membantu menguruskan pengeluaran tunai tanpa perlu masuk ke dalam premis bank. Jatuh kat mana? Rumah jatuh leking, rosak. Ya ke? Lepas tu kita ni? Ya lah, mampu tahun lebih lah. Mana kesian nanti, habis sakit. Suami tak ada. Suami tak ada. Anak dah empat. Ini anak nombor berapa? Ini dia punya boy. Seorang lagi ibu tunggal yang masih merasai pemergian suaminya terpaksa melakukan sendiri proses penerimaan wang BPN sambil ditemani anak sulungnya. Itu tak tahu, bukan salib dia uruskan. Ini terpaksa pergi juga lah kan, dapat ada anak tu. Terlalu anak lah kan, anak yang bagi kan. Dulu dah pada beri, suami dah meninggal tak dapat lagi kan. Itu kata dia orang bagi surat, mak pergilah ada. Bagi warga emas dan wanita mengandung, mereka diberi kelonggaran untuk terus masuk menyempurnakan urusan. Sebenarnya bantuan ni untuk bayar rumah. Rumah dah sebulan 300, biar air panas kan, beli. Lepas tu api, air, makan lagi. Kan saya orang, kita orang dua orang, lebih kurang 500 lah. Kalau kami terpaksa kadang-kadang minta bantuan anak-anak, kalau dia orang bagi seorang sikit, itu ya harapan. Terima kasihlah pada kerajaan PN ni. Dengan bantuan ni, saya memerlukan. Manalah tahu saya kerja ni pun tak tentu dibuatnya. Sambung lagi ni PKP ni, dah tak boleh kerja. Jadi duduk rumah kan. Inilah bantuan yang ada, sekurang-kurangnya hilanglah beban saya sikit. Berbeza dengan tinjauan saya ketika hari pertama BPN dimasukkan ke dalam akaun penerima pada 6 April lalu, orang awam kini semakin patuh pada arahan PKP dengan mengamalkan penjarakan sosial serta memakai penutup hidung dan mulut. Cawangan BSN terpilih di seluruh negara dibuka khusus untuk pembayaran BPN secara tunai pada hari ini hingga esok bagi yang memerlukan wang dengan segera. Kepada yang tidak sempat, jangan risau. Wang masih boleh dituntut sehingga 31 Disember tahun ini. Ezrina Amir Hamzah, TV3. Sementara itu, mana-mana individu yang menggunakan dokumen atau maklumat palsu untuk memohon bantuan prihatin nasional BPN akan dikenakan tindakan tegas. Dalam satu kenyataan, Kementerian Keuangan berkata di bawah undang-undang sedia ada, mereka boleh dikenakan denda atau hukuman penjara hingga 3 tahun selain kelulusan bantuan berhak ditarik balik. BPN hanya untuk rakyat Malaysia yang layak dan Kementerian Keuangan memandang serius permohonan BPN yang menggunakan dokumen palsu. Kenyataan itu bagi mengulas dakwaan yang tular di media sosial, kononnya ada warga asing yang menerima BPN. Tegas Kementerian Keuangan, setiap permohonan rakyat Malaysia akan diproses dan disemak silang dengan pengkalan data agensi pendapatan serta agensi kerajaan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara.